Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mendapatkan TV yang gambarnya seperti ini, teman. Gambarnya kurang ke bawah. Ini sekarang akan saya coba masuk ke menu service memakai remote control. Nah, di sini ada lubang. Prot di sini, ini ada lubang, kita tekan aja, kita masuk ke menu service, coba kita atur di remote-nya, kita pencet, masuk factory, tekan lagi, kemudian kalau sudah begini kita tekan lagi. Nah, di sini kita atur, teman. Nah, ini kita atur. Ini bisa lebar, kemudian ini ada yang perlu diatur lagi mungkin. Ini posisinya. Posisikan paling pendek mungkin. Ini paling pendek. Nah, ini. Nah, kemudian ada pelinnya ini kita atur. Nah, ini udah bisa. Pilihnya diatur. Kita paskan ada V ini. BSD ini apakah berubah? Nih. BSD-nya. Nah, sudah sama semua. Kemudian kita ke website. Nah, ini PCJ ini kita lebarkan lagi, kita tambah ya. Antara atas dan bawah ini atas, ini bawah, ini kita samakan, kita ke posisi lagi, kita tambahkan. Berarti naik kalau ditambah. Nah, kalau sudah sama begini, kita ke vertikal amplinya atau vertikal shifter. Ini kita tambah lagi. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, kalau bisa, nah, kita atur lagi. Ini tulisan ini jaraknya harus sama dengan yang di sini. Nah, kita ke posisi lean. Vertikal lean mungkin, tapi kayaknya sudah pas posisi lean. Nah, segini cukup kayaknya, teman. Tetap aja sudah sama kayaknya. Nah, ini segini. Nah, kita lebarkan lagi 42 43 ke posisinya kurang ke bawah. Nah, ini ke bawah ke sini. Nah, ini sudah oke. Kita lebarkan satu lagi. Nah, ini sudah normal kembali, teman. TV-nya gambarnya sudah normal dengan mengatur, dan kita masuk ke menu service remote melalui remote ini, dan gambar sudah oke kembali. Oke, teman, kita kembalikan pakai remote ini dengan memencet tombol yang ada di lubang di sini, teman. Remote-nya kita pencet. Nah, sudah kembali normal. Ya, jaraknya sudah normal, teman, TV-nya. TV ini sudah oke kembali. Ya, settingane serang gadek iki, temen. Ye, saya ora ketara gambar iki. Tapi yang jelas sudah jadi, temen, TV-nya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Klik like.
subscribe untuk mengikuti video-video dari Kaos Hijau. Terima kasih.